Jadi untuk kecelakaan hari ini tepatnya di Dusun Lalawang, Desa Tadui, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Jadi kecelakaan lalu lintas hari ini yang terlibat kecelakaan antara roda 4 jenis Avanza bertabrakan dengan 2 unit sepeda motor. Jadi untuk kronologi singkat, di mana berdasarkan informasi masyarakat bahwa untuk kendaraan jenis motor sebanyak 2 unit itu sementara parkir di pinggir badan jalan. Tiba-tiba dari arah utara menuju ke arah selatan bergerak satu unit mobil jenis Avanza dengan kecepatan sangat tinggi menabrak kedua motor tersebut, sehingga mengakibatkan untuk kendaraan roda 4 jenis Avanza terguling dan mengenai sebuah pohon. Kemudian untuk 2 unit sepeda motor mengalami kerusakan material berikut dengan kedua korban untuk pengendara sepeda motor. Untuk korban sekarang sudah berada di rumah sakit untuk penanganan medis lebih lanjut. Kondisinya? Untuk yang meninggal satu orang untuk pengendara sepeda motor. Untuk yang satu orang lagi, yang pengendara motor lainnya mengalami luka berat.